Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Wong Aku. Video kali ini tentang cara menjepetkan senar atau merendahkan senar. Karena dengan senar yang jeper, kita mainnya bisa enak, jari tidak mudah lelah. Semakin jeper, semakin baik, asal tidak ngefret atau pusing. Seperti ini contohnya. Untuk cara settingnya, silakan simak video berikut ini. Yang pertama, neck harus lurus. Kalau cembung atau cekung, bisa disetel diputar besi thrust rod-nya. Kemudian, baut pivot diputar, tremolonya diturunkan serendah mungkin. Kemudian, cek fret 12 ke atas semua senar. Kalau pusing atau ngefret, tremolonya dinaikkan sedikit demi sedikit. Biasanya ngefret atau pusing ketika los senar. Bisa diakali dengan locking nut diganjel dengan kertas. Dengan cara ini, posisi senar dan tremolo bisa lurus rapi sekali. Sebetulnya ada cara kedua, yaitu neck diganjel dengan kertas. Tapi dengan cara ini, posisi neck akan sedikit terangkat. Tremolo juga akan naik. Silakan mau cara yang pertama atau kedua, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.